Okay, guys, masih di channel Wanda Panda, guys. Nah, gimana kabarnya, guys? Semoga sehat selalu, guys. Nah, di video ini kali ini Wanda Panda seperti biasa, guys, menemukan bekas infusan, guys. Ini sayang banget ya, di jalan tergeletak, dan kita akan jadiin alat canggih dan berguna, guys. Pokoknya di Wanda Panda akan menyajikan ide-ide kreatif ya, guys ya, memanfaatkan limbah dan barang bekas, guys. Makanya tonton terus dan support kita terus ya, guys. Nah, langkah pertama kita belah bagian atasnya, guys. Otomatis langsung ada ide di otak, guys. Wadidaw, keren ya, guys ya. Nah, kita ini ya, kita belah dan kita kerut, guys. Kalau sering bikin ginian, guys, otomatis lihat sesuatu langsung terpikirkan ide, guys. Makanya tonton terus ya, biar kalian, tangan kalian jadi kreatif, guys. Nah, selanjutnya kita kombinasi dengan bekas odol, guys, alias bekas pasta gigi ya, guys ya. Nah, kita bersihin ini banyak banget ya bekas odolnya, sayang, guys. Nah, ini ujungnya kita rapihin dan kita kerut, guys. Nah, setelah kita rapihin kayak gini ya, nah, kita bersihin dulu alias kita cuci dulu, guys, karena ini sampai melumbreh-lumbreh ke tangan, guys. Sampai putih kayak dahdir, guys. Wow. Magic banget pokoknya, guys. Nah, ya, kita belah, guys. Kita belah bagi dua ya, si bagian tutup odol ini, guys. Wow, pokoknya ini jadi alat canggih dan berguna, guys. Wow, ini auto masih meleleh ya. Kita udah dibersihin ya. Ini udah saya bersihin dan kita akan tempelin lagi, guys. Pokoknya ini auto jadi klip dan auto jadi pengunci, guys. Keren, guys. Nah, setelah di kita kunci dulu ya. Setelah dikunci kayak gini, kita kasih busa atasnya, guys. Biar dia menyatu nih. Kita kasih busa styrofoam bekas akuarium, guys. Kita kerut dan kita pasin ya, guys ya. Kita gunting, dipas-pasin sampai dia bisa masuk, guys. Nah, setelah seukuran, tentunya kita langsung ngelem, guys. Jangan lupa dilem biar dia tidak copot, guys. Nah, pokoknya ini gampang banget ya, guys ya. Tutorial dari Wanda Panda selalu mudah dan gampang dipraktekkan, guys. Nah, kita belah, guys, setelah ditempelin kita bagi dua karena ini akan terpisah nantinya, guys. Dan kita tempelin, kita lem di bagian atas dan bawahnya tentunya, guys, yang sudah kita kerut tadi atau kita potong, guys. Nah, kita campur ya, guys ya, bahasa Wanda Panda campur dengan bahasa Belanda, guys. Jadi auto kurat kerut ya, guys ya. Nah, kita tempelin dan tunggu sampai kering, guys. Pokoknya auto magic ya, guys ya. Ini udah kering, guys, dan auto jadi alat canggih, guys. Auto dari bekas infusan jadi alat yang sangat serbaguna dan sangat efektif. Wadidaw, keren banget, guys. Nah, ini udah jadi alatnya, guys. Tinggal kita masukin barangnya, guys. Wadidaw, keren banget, guys. Nah, ini ada spidol, ada apa lagi nih? Spidol biru, spidol hitam. Segini apa lagi nih, guys ya? Ada obeng. Ada obeng test pen kecil, ada pulpen, ada apa lagi nih, guys? Ada test pen lagi, guys. Ada apa nih? Kikir, sampai kikir masuk, guys. Wadidaw, keren, guys. Ini pulpen lagi, ini ada pisau bedah. Aduh, ini sangat praktis, efektif. Wah, ada tang kecil, guys, pemotong kabel ya. Ini keren banget dan amazing banget, guys. Tidak berselakan lagi alat kita dan auto terkunci dengan rapi di dalam sini, guys. Pokoknya ini semoga bermanfaat ide ini dan semoga menjadi inspirasi buat kalian ya di rumah ya. Jika menemukan barang berharga atau barang bekas, jadiin barang berharga tentunya. Dan jadiin nilai ekonomis tinggi, guys. Ini bisa jadi alat yang serbaguna dan tentunya bisa mengurangi sampah lah, guys. Lah, minimal di lingkungan kita jadi sangat bersih dan semoga bisa dicoba di rumah. Semoga bermanfaat. Dadah.